mendapatkan dan merasakan dampak positif dari keberadaan kita dalam ASEAN. Kita satu keluarga, kita harus memikirkan bersama-sama untuk kemajuan ASEAN ke depan. Yang kelima, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh negara anggota ASEAN yang sudah sepakat untuk syarat untuk investasi sana. Kan syaratnya ikut aturan. Enggak boleh pengusaha mengatur negara, negara mengatur pengusaha. Enggak ada syarat-syarat. Pak, tapi ada permintaan begitu dari ya. Pak Aguan, Pak. Apa? Pemerintah. Permintaan apa? Ada request-request. Enggak, biasa aja. Masih dalam normal aturan kok. Andaikan ada yang meminta, suitener yang diminta, itu masih dalam kerangka aturan. Tidak mungkin pemerintah memberikan suitener yang tidak dalam kerangka aturan. Ya. Tidak ada perlakuan khusus. Yang ada semuanya sama. Jadi kalau anjir